Tom, lo oke okay, kan? Gua santai aja men, udah biasa tuh. Dar. Udah ditinggal aja, Ki. Saya. Iya, yes, saya. Mau gak apa-apa, kan? Udah, gak apa-apa kok. Cuma perasaan aku udah gak enak aja. Lama aku tinggal nih. Ya jangan dong. Teh kalau gue digangguin sama kuntilanak gimana, ha? Kapan lagi coba lo ketemu sama kuntilanak? Ah, ngaur lo. Gue hitung ambil 5 ya. Kalau lo gak selesai juga, gue tinggal nih. 1 2 5 Hei. Bang Betron! Bentar ya. Bang Betron! Mas! Wah, lo ngerjain gue lo. Hah? Dan Ricky udah datang. Udah datang. Lo ngagetin gue aja lo. Apa emang, Den? Muka lo kankeran. Kankeran? Besok lo gue kasih duit ya. Lo pergi deh ke rumah sakit. Lo minta operasi deh. Minta operasi plastik. Mang Betan pengennya ada yang mau tukar tambah gitu. Kepedean lo. Nggak ada yang mau tukar tambah sama lo. Lo kehancuran, men. Rumah yang gua suruh beresin, lo udah beresin. Oh, yang buat jidek. Mantep banget lo. Mang Betran dilawan. Yo, itu. Pelan-pelan, sayang. Udah, gak apa-apa. Kan ada aku di sini. Masa rumah segede gini, toiletnya cuma ada di lantai atas aja sih, El. Udah, gak apa-apa. Duh. Kamu masih kuat, kan? Kuat, kok, sayang. Sebelah mana ini? Kuatkan kamu kan? Sayang, takut. Gak apa-apa, sayang. Sayang, aku gak jadi pipis deh. Sayang, kita di sini sampai pagi. Kamu mau nanti pipis sampai pagi? Enggak. Udah, aku takut. Udah, ada aku di sini. Nah, tuh. Kita udah bosan. Hati-hati. Kucingnya.
brengsek lo. Aduh, apaan sih? Eh, santai dong. Lu tuh ya, jangan menamakan gua mabok, lu manfaatin gua ya. Lu tuh apaan sih? Lu apaan? Lu jangan belaga bego. Lu pikir gua gak tau siapa lo, hah? Nih, lihat. Lihat apa maksudnya. Apa itu maksudnya? Jeng lu. Paham ya, tapi dengan kepanikan lo kayak gini men, namanya mengundang orang sekeliling sini datang ke sini semua men, apalagi kalau sampai polisi datang ke sini, hah? Kita semua jadi tersangka utama men. Iya Ricky benar. Terus, apa yang mau kita lakuin?
yang harus kita lakuin sekarang. Kita harus ngubur Hana secara diam-diam. Enggak. Lo pikir dia binatang, ha? Mau dikubur seenaknya. Dia tuh punya keluarga, punya agama. Men, gue juga punya keluarga, gue juga punya agama. Tapi kalau kita sampai ketahuan polisi dan kita di penjara, lo mau? Iya, tapi kan yang pasti kita gak membunuh Hana, Ki. Iya, gue paham, gue tahu. Tapi apa ada ngeliat? Hah? Apa ada bukti kalau bukan kita yang membunuhnya? Gak ada. Kalau sampai polisi tahu, gak ada alasan lain selain kita di penjara. Ya udah, tapi kita mau nguburin Hana di mana? Di sekitar sini ada pemakaman. Pokoknya sekarang ya, gue mau kita sepakat. Kita harus bisa merahasiakan tentang kematian Han. Jangan ada sampai seorang pun yang tahu dan sampai akhirnya kita mati nanti. Kita harus bisa rahasiakan. Gue gak terima Han mati dengan cara kayak gini. Siapapun pelakunya, akan gue bunuh dengan tangan gue sendiri. Kita harus cabut sekarang. Gue gak apa-apa kok. Lo gak mau nginep di kosan gue aja, bro? Gak usah, bro. Gue lagi pengen sendiri. Ya udah, kalau lo butuh apa-apa, hubungin kita ya. Thanks ya. Kabarin gue, men.
kalau bisa ya, kita sampai gak ada yang inget satupun kejadian yang kita alami di rumah lo semalam, Rick. Sumpah, kejadian semalam itu gua gak tahu. Gua gak tahu sedikit pun. Terus, menurut lo siapa yang membunuh Hana? Men, kita udah janji kan? Gak usah ngebahas hal itu lagi. Bukan gitu, Rick. Hana kan sahabat kita. Gua takut nanti arwahnya Hana jadi penasaran. Kok lo ngomong kayak gitu sih? Gua jadi merinding nih. Halo. Kita udah bukan anak kecil lagi, ya. Jadi gak usah percaya hal-hal kayak gitu. Gak ada hantu-hantuan. Gila kali lo. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Kenapa? Padahal kita baru saja mau tunang. Yakin kamu ada di sini. Aku janji akan menemukan siapa yang membunuh. Kita juga prihatin dan kita ikut bela sungkawa dan kita juga merasa kehilangan Hana. Lu tabah ya. Hai guys. Gua ada party gokil nih. Hah, gimana? Ntar malam cabut gak kita? Kok pada diem sih? Ri, lo bisa gak prihatin dikit? Kita baru aja kehilangan Hana. Mendingan gak usah ngebahas soal Hana lagi. Lagian kita kan berjanji gak usah ngebahas-bahas itu. Ya kan? Jok. Bisa lo ngomong kayak gini? Ini semua gara-gara lo, Rik! Pasin gue! Sekarang gue tanya apa? Maksud lo apa ngomong kayak gitu sama gue? Lo yang bikin kita, Ma. Dan gak ada satupun yang ingat kejadian ini. Dan lo tahu apa yang terjadi sama Hana? Lo pakai ini lo ya. Kita semua ngalamin kejadian yang sama. Gue dan Aldo juga sampai sekarang gue gak tahu. Kalau lo gak bikin gue sama Hana, Ma, apa? Gak akan ada kejadian kayak gini. Men, memang itu kesalahan gue. Gua yang ngajak kalian party, gua yang mabokin kalian, ya. Tapi tentang kejadiannya Alna, itu bukan kesalahan gua. Men, kalau udah takdir, lo bisa apa? Udah. Gio! Kondisi. Udah. Ntar malam gua mau party nih. Ikut gabung gak? Siap aja, gue. Gua gak ikutan deh. Ya, gua juga gak. Jadi gak ada yang mau ikut nih? Gak. Gak apa-apa, gua masih banyak temen. Ki, nggak gitu, Ki. Aku kangen sama kamu. Nyusul ya? Iya, ini gue juga lagi siap-siap. Kalau nggak ada lo nggak asik, men. Ah,
Bawel banget lu. Nih, tuh. Gua lagi benerin rambut gua tuh. Oke, pokoknya nggak pakai lama, ya. Cabe-cabean aja deh. Hey, men. Kabar nih? Baik. Hai. Ricky ya? Iya. Mau minum apa kamu? Sampein aja. Minum ya? Cheers. Pasti gak bakal percaya, men. Gua ngeliat Hana di klub, men. Halo? 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 Suara lu tuh gak jelas. Udah. Aduh! Tai banget sih. Hana? Hana?
Win, gimana keadaannya Ricky? Halo, Mer. Gue juga belum tahu, Ricky masih ditanganin di ruang UGD. Tapi katanya sih lukanya nggak terlalu parah-parah banget. Syukur deh ya. Kenapa sih dia bisa kecelakaan? Mabok ya? Ah, itu dia, gue juga nggak tahu, Mer. Gue nggak tahu ceritanya, yang jelas tadi rumah sakit telepon gue. Orang tuanya kan masih di luar negeri, lo tahu sendiri. Oh ya, lo udah hubungin anak-anak belum? Gue udah hubungin Aldo. Cuman gue telepon gak diangkat-angkat sama dia. Aduh, kemana sih tuh anak? Terus si Gio? Gue udah hubungin Gio juga. Gue BBM dia, cuman gak di-retreat. Gue gak enak, Beb. You know lah. Iya juga sih. Tapi yaudahlah, gak apa-apa, biar dia tenang dulu, ya kan? Kejadian kayak gini. Gue diteror sama Ana. Ki, lu serius dong. Lu jangan bercanda kayak gitu dong. Gue serius, Win. Lu sendiri gak pernah kan kalau ngeliat gue sampai ketakutan kayak gini. Hah? Gue ngeliat dia ada di klub. Dan waktu gue pulang, di mobil gue ngeliat makhluk. Matanya merah. Sekujur tubuhnya luka dengan penuh dengan lumpur. Gue yakin kalau makhluk itu adalah Ana. Gue gak pernah percaya dengan yang namanya setan, Win. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, Win. Maksud lo, makhluk aneh itu arwahnya Ana? Hah? Iya, Win. Serius loh. Maksudnya, aduh, anak gentayangan, hah? Saya ingin periksa pasien Ricky. Silakan kalian tunggu dulu. Iya, sus, silakan, sus. Kiki, kita di luar kok. Ya, lu tenang ya. Udah. Aneh deh. Gue ping dari tadi gak diri. Kenapa sih ini anak? Gue juga sama, gak dibaca-baca sama si Gio. Ah. Mana ya? Ngomong lo kalau mau balik, balik duluan aja gak apa-apa. Yakin lo? Iya, ntar gue yang nungguin si Ricky ya. Oke deh, gue balik duluan ya. Lu hati-hati. Ya, gue juga ya. Nah, gak seru. Jelas. Iya, tahan.
Bentar. Gelap ya, nyanyinya. Biasa, biar dia netralisir, men. Kenapa-napa? Harus dulu. Sini. Gue gak percaya sih. Sini, coba. Lo abain, lo kira gue cuma candaan doang sama lo, hah? Sekarang banget gue. Riki! Kejar gue aja! Kenapa, Kek? Lo kenapa? Tunggu dulu, muka lo kenapa tuh? Kok kayak ada bekas tangan gitu? Lo ditampar siapa barusan, hah? Hana. 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 Queen. Hana. Hana datang di mimpi gue, Win. Dan mimpi itu seperti nyata. Udah sekarang lo ceritain sama gue. Soalnya barusan gue juga mimpiin Hana. Di bawah langit malam yang berwangi duka, aku telah disucikan oleh doa-doa. Dan aku percaya aku ada di sini untuk kali keberapa. Lelaki dengan tumpukan ingatan dan dugaan yang lama. Aku temukan diriku dalam duka cinta. Saat aku melihatmu dalam mata kekasih yang merindu. Dan jemari yang gemetar menyentuh jari kekasihnya. Aku melihatmu dalam cerlang. Cerlang bulan purnama dan langit yang disesaki bintang-bintang. Aku melihatmu dalam ranun pipi seorang dara. Dan tubuh sepasang kekasih yang berciuman di kuyup gerimis. Aku mendengarmu dalam lagu panen yang dinyanyikan para petani. Ketika padi menguning. Aku mendengarmu dalam lagu hutan yang jauh. Aku mendengarmu dalam sorak-sorai peperangan yang dimenangkan. Aku menyentuhmu dalam tikungan-lengkungan cerita yang dikekalkan kayu pada batu. Aku menyentuhmu dalam kertas tua, buku puisi dari zaman purba,
yang membuat aku percaya pada usia tua. Kematian hanya selaput tipis yang gampang diseberangi. Aku pun akan padam di pesisir keabadian. Ana, aku pulang dulu ya. Besok aku datang ke sini lagi. Aku bacain novel lagi buat kamu. Mudah-mudahan mimpi kita itu gak sesuai dengan kejadian sebenarnya ya, Ki. Gue juga berharap kayak gitu. Semoga aja kejadian kita ini hanya karena kita nongitan kita doang. Iya benar-benar. Tapi Ki... Win, gue harap jangan disampaikan ke Gio ya. Karena gue tahu perasaan dia seperti apa. Oh iya, Ki. Gue coba hubungin Aldo ya. Buat gantian jagain lo. Soalnya gue harus ke kampus. Bentar ya. Tadi gue telepon gak diangkat. Aduh, si Aldo ini kemana sih? Win, mendingan gini deh. Sekarang lo pulang, lo pastiin dia. Semoga aja gak ada apa-apa sama. Terus lo gimana? Oh, gak apa-apa. Sebentar lagi mungkin Mary akan kesini. Ya. Baik-baik ya. Pasti. Baik. Mau hati-hati ya. Thank you.
Udah pesen minuman dan makanan kesukaan kamu. Kita makan ya. Telepon dong, ah. Lama banget. Thank you.
intinya, kita harus bisa menghilangkan halusinasi ini. Kalau enggak, yang ada kita paranoid terus. Gue gak ngerti kenapa arwah ada neror gue. Gue cuma takut jadi korban selanjutnya. Win, lo gak boleh ngomong kayak gitu. Bebe nih. Udah ya. Tunggu ya, lo tuh gila ya? Lo mau ngebunuh sahabat lo sendiri, hah? Dia mau pantas dikasih pelajaran. Gue yakin dia yang ngebunuh Hana. Yo, Ricky gak mungkin ngebunuh Hana. Dia itu sahabat kita sendiri. Lagian, Ricky itu kan suka sama Hana, jadi gak mungkin dia... Suka? Hah? Gak maksud gue. Lo bilang apa tadi? Gue pikir kita semua bersahabat. Kenapa ada rahasia yang gue gak pernah tahu? Ya sorry yo. Ya udahlah ya, yang penting kan walaupun Ricky suka sama Hana, itu enggak masalah buat lo kan. Dia memilih lo, dia mau tunangan sama lo. Jadi udah enggak masalah lagi. Yang seharusnya dibunuh itu bukan Hana, tapi lo. Supaya si Ricky itu dapetin Hana. Iya kan logikanya? Hah? Yo, lu sekarang tenang. Sebelum kita dapat saksi yang yang tahu persis kejadian yang kita alamin malam itu, kita nggak punya hak buat menghakimi si Ricky atau siapapun, yuk. Yuk. Sebentar lagi semuanya akan terbongkar. Aku akan menemukan siapa yang membunuhmu. Aku janji. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku janji. Thank you.
Windy. Ya. Windy kan? Saya Hani, kembarannya Hana. Lu mirip banget, pantesan aja. Gue pikir lu Hana. Iya, Hana pernah cerita sama gue kalau dia itu punya kembaran. Tadi saya ke kosannya Hana, tapi kata ibu kos, Hana sudah beberapa hari nggak pulang. Kebetulan saya ketemu teman kosnya Hana. Dia kenal dengan kamu. Makanya saya kemari. Iya, gue juga nggak tahu Hana kemana. Yang jelas gue udah beberapa hari ini nggak pernah ketemu Hana. Kira-kira kapan terakhir kamu bertemu dengan Hana? Aduh, kapan ya? Sorry banget nih, gue buru-buru. Jadi gue harus pergi. Ya, gak apa-apa ya. Foto para sahabat Hana. Tapi dua di antaranya sudah tewas mengenaskan. Dan sampai sekarang belum diketahui siapa pembunuhnya. Laporan saudari Hani kami terima. Baik, segera kami selidiki. Arwah dialah yang mengganggu dan meneror kami selama ini. Dan ini dua teman kami yang mati secara nggak wajar. Yang perempuan namanya Mary, dia meninggal di kolam renang. Dan yang satu bernama Aldo, dia meninggal jatuh dari jendela. Kalau begitu saya lihat dulu. Arwah perempuan ini penuh dengan kebencian dan dendam. Dan dia tidak akan berhenti bergentayangan
sebelum kalian mati. Tapi mbak, kami kan gak punya salah mbak. Tapi kalianlah yang menyebabkan dia terbunuh. Gak mungkin mbak, Hana itu sahabat kami. Kami gak mungkin ngelakuin itu mbak. Kalian berdua ini di bawah pengaruh alkohol. Jadi kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Ini yang dinamakan tumbal memakan tumbal. Awas, hati-hati. Ini gimana cara penggunaannya, mbah? Tancapkan pasak itu tepat di jantung mayat perempuan ini sebelum jam 12 malam ini. Jangan kalian tunda lagi sebelum banyak korban yang berjatuhan. Pasaknya cepetan, kita nggak punya waktu, cepetan. Ini kan mobilnya Ricky. Ngapain dia kesini? Tusukin pasaknya ke jantungnya Hana, cepetan! Tapi kali ini gua gak sanggup! Lu cemen banget sih! Lu mau jadi korban selanjutnya, hah? Mau ngapain lu? Men! Woi, yang ngarin lu! Gua harus tusuk pasak ini ke jantungnya Hana, supaya arwah Hana gak ganggu kita lagi. Gua gak merasa diganggu! Apa jangan-jangan kalian? Kalian semua ada hubungan dengan mati Hana. Dengar gue, memang lo ngerasa keganggu ya. Tapi tentang kematian Aldo dan Mary, itu dengan Hana. Itu lo gak pernah tahu kan? Tusuk cepetan. Win, hentikan. Tusuk ke jantung ya, Hana. Kalau lo lakuin mudah, gue bunuh kalian. Sekarang saya tahu, kalian para sahabat Hana menutupi kenyataan bahwa sebenarnya Hana sudah meninggal. Thank you.
Kiyo, kamu udah bebas? Iya. Polisi sudah membuktikan kalau aku tidak terlibat. Maafin ya, yang udah bikin kamu masuk sel. Gak apa-apa. Yang paling penting sekarang semuanya sudah jelas. Oh iya. Ini ada buku dari Hana. Dan aku sempat baca beberapa halaman. Ternyata kamu cowok yang sangat istimewa ya. Buat Hana. Masihkah ter
Begitu cepat engkau sudah berlalu.